Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Mohtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bulukumba yang telah menggunakan hak pilihnya dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Bulukumba, baik calon, tim calon, para kader partai dan simpatisan para calon untuk tidak melakukan konvoi pasca perhitungan suara. Kita berharap menunggu proses resmi dari KPU. Mari kita bersama menjaga Kamtibmas di wilayah kita masing-masing. Tetap semangat, jaga kondusifnya kita di Bulukumba, stabilitasnya kita, dan mari menjadi pengawal demokrasi di tahun 2024. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bulukumba, kami mengucapkan terima kasih yang hari ini telah menjaga kondusivitas pemilihan presiden dan anggota DPRD, baik DPRD RI maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Hari ini masyarakat Bulukumba telah menjalankan tanggung jawabnya untuk melaksanakan pemilu. Yang lebih penting, atas nama pemerintah Kabupaten Bulukumba, bagi wakil bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen, baik TNI, kepolisian, dan yang lebih penting pelaksana pesta demokrasi ini, KPU, Bawaslu, yang terus bersama-sama pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menjaga kondusivitas. Oleh karena itu kami meminta untuk kondusivitas ini kita jaga. Kita minta kepada seluruh kader partai politik, pendukung calon presiden, dari semua pihak untuk terus menjaga kondusivitas ini. Masyarakat Kabupaten Bulukumba sangat berterima kasih atas pelaksanaan pemilihan umum ini yang berjalan dengan baik dan sukses. Kita jaga bersama-sama. Kita tunggu apa yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.